뭐랑? 나 불러. 이거면 누구지레이핀 자티트루. 싸야 뭐냐? Marvelous, marvelous. 나빙점. 에, 따발레, 르 따발레. 라주, 라주, 라주라기. 잔대다게다구. 대노니. 스키스키. 와, 블리노버가 시니. 해발, 해발. 무스티마 할게. 에, 무스티. Tengoklah siapa yang buat. Kau buat sendiri? Lumba dululah. Baru tahu siapa lagi hebat. Dua, tiga kereta bomba. Mari kita lumba. Yeay! Lumba, lumba, lumba. Semua ke garisan. Kalahlah kau. Satu, dua, dua lagi, dua lagi sikit. Oh, jadi cepat. Lumba. Ayo masuk dulu. Woi, mana cila di situ? Masuk mana? Laju lagi jarjit sing. Terima kasih, Ipin. Sama-sama. Hai. Kita lumba lagi, Ma. No, no. Ha, siapa sampai rumah aku dulu, dia menang. Cepat, cepat. Mari, mari. Siapa sampai rumah saya, Ma? Jagalah korang. Hei, apa pasal ni? Monyok je. Kawan-kawan kita orang kan semua ada kereta baru. Tak boleh. Alah, kau ni. Kita orang tak bercakap lagi. Tak boleh. Dah, naik mandi. Kita tanya opalah. Opa kesayang kita. Kereta dalam negeri. Di Pasir Putih, seorang pengusaha kedai komputer, Ahmad Jasmi Nuruddin, telah diiktiraf sebagai usahawan termacu. Kuasa yang tiada tandingannya. 2012.
di atas kejayaan dilengkapi dengan jual sebanyak 3 unit komputer dalam masa 5 tahun. Bentuk yang lebih aerodinamik. Kejayaan diri anda ini dapat sampaikan dan pendorongan. Dapatkannya di kedai-kedai di seluruh negara. Beli ya. Hei, apa hal ni? Opa, nak tu, nak tu. Janganlah mengada. Tak payah beli, Opa. Hai, kau kan dah ada kereta. Opa tengok seronok je hari-hari kau main. Yang tu lain. Yang ni kena bateri. Tekan-tekan kat tangan je. Kan Ipin kan? Betul-betul-betul. Boleh lho, Opa. Kali ni je. Boleh lho, Opa. Mahal ke? Tak mahal, Opa. Kawan-kawan semua dah ada. Kita orang je tak ada. Yeay! Sayang, Opa! Bila nak beli, Opa? Mainan baru. Bahagian 2. Jual. Cukup je lho. Nah, untuk korang. Sedapnya. Yang tu? Tu untuk Opa. Mana Opa? Pergi menoreh kat ladang Atong. Nanti kau berdua hantar, ya? Baik, Kak. Ayam goreng tak ada? Ih, makan je lah apa yang ada. Yelah. Hey, Botak. Mana mau pergi? Nak hantar ni ke Opa. Aku tahu tak? Oh, Opa. Terus juga jalan. Belakang ada. Oh, belakang eh. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Iya. Opa! Eh, apa kau berdua buat kat sini? Kita orang mau nasi lemak. Opa makanlah. Ah, letak situ dulu. Nanti Opa makan. Baik, Opa. Wah, biji getah. Upin! Jom main lagi biji getah. Yang pecah dulu dia kalah. Jom. Pilihlah kau punya. Kau dulu. Lumbik. Biar abang buatkan. Nah. Kira serilah. Opa, nak buat juga? Boleh tak? Tahu ke? Tahu. Ha, kumpul getah-getah ni dalam baldi yang kat sana tu. Baik, bos. Jom. Thank you.
Saya sudah cakap. Ini kasih timbang. Tunggu sekejap. Wah, mainnya kaya lu. Cepat, Ipin. Nak sampai dah. Bawa apa ni? Busuknya. Hai, Katong. Wah, mainnya rajin, ha? Kita orang ke pengetah ke? Betul. Ini kita orang punya. Manya. Sekejap, ha? Wah, kasih timbang. 9. Nah, order. Terima kasih. Ini untuk lu 2 orang. Kita orang pun dapat. Yalah. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Apa? Banyak. Alhamdulillah. Simpan duit tu baik-baik. 1, 2, 3, 4, Upin, 5, Ipin, mari balik. 3, 4, 5. Cuci barang menoreh. Akak tahu. Kesian apa kerja kat kebun tu. Panas. Banyak nyamuk. Betul. Nasib baik kita orang ada. Ha, tahu pun. Sebab koranglah opah pergi menoreh tau. Kau berdua tahu minta je. Nak itulah, inilah. Bau pun dah macam getah. Pergi mandi cepat. Ipin, betul ke apa yang akak cakap tu? Ipin. Opa sakit kaki ke? Taklah, kaki opa lenguh je. Upin, bawakan beg duit opa tu. Opa, biar Ipin urutkan. Sedap tak? Nah, opa. Kau urut belah sana. Nah, buat beli mainan. Tak apalah, Upa. Upa pun dah penat menoreh. Betul. Kita orang tak minta je. Akak cakap. Lah, Upa pergi menoreh bukan sebab kau orang minta-minta. Sebab Upa suka. Upa dapat jumpa kawan-kawan, sembang-sembang. Lagipun, bila Upa buat kerja, Upa rasa lebih sihat. Nah. Kau ni. Tak payahlah banyak-banyak, Opa. Kita orang pun dapat duit tadi. Simpan duit tu. Ambil ni, beli kereta yang kau nak. Yeay! Terima kasih, Opa. Sayang, Opa. Muah. Jom pergi beli. Kita orang nak lomba kereta ni. Kau mainlah sorang-sorang. Tak mahu sudah. Kereta aku. Ambillah kamu, Isan.
Dia sudah marah. Apa ni, Mimi? Kawan-kawan, tengok tu. Korang minta dengan upah ke, Kak Ros? Kita orang kerjalah. Dapat duit, baru beli. Betul-betul. Bukan macam korang. Tak minta je. Yalah, kecil. Aku punya besar. Ini belakang. Pastilah. Dua, tiga ikan lumba. Tunggu apa lagi? Mari kita lumba. Besar. Huh? Tapi bateri cepat habis. Tak ada kereta, tak boleh main. Kau pergilah main dengan Meme. Pergilah, Ihsan. Hey, Meme, Ihsan mau main? Mau? Mari, mari. Teruk ke lautan. Bahagian satu. Dua tiga ikan berenang. Saya cantik seekor rumah-rumah. Padahal ada cengkeram keras. Sok ke tempat berpasir dan rumpai laut. Eh, caci, mana tu? Ikan kecil yang bersuara nyaring tu namanya Fifi. Si ikan sadi. Jangan marah. Tak sengaja. Itulah main. Si obok-obok. Suka sangat ikan lain dengan sesungguhnya. Itu Esen. Si ikan buntas. Dia sepik. Ha, ini pula adik saya. Ipin. Kami ikan kecil kembar yang cantik. Kau cakap dengan siapa? Marilah. Kita lawan sebab buih. Jom.
Jaga kau main. Ini. Ini ni. Siap kau main. Lekas. Kenapa ni? Selama kita dalam lautan ni, tak pernah sekali pun nampak ikan paus. Saya dah nampak. Jom kita ikut. Wah, seronoknya. Tablas. Cepatlah. Aku tak nak ikut. Jom je lah. Senyap semacam je ni. Yalah. Kalau senyap macam ni, mananya ada. Pelautan bahagian dua. Saya sudah penat. Sudah sampai. Tapi itu ikan paus. Sudah tak ada? Tak tahu pergi mana. Apa ini? Batu berenang? Itulah ikan batu. Jom pergi tengok.
Hantu, aku sudah jadi. Macam mana boleh jadi begini? Sangkut kamu dekat ni. Wah, satu unta nak melepaskan diri. Tapi makin terbelit. Atuk jangan mas. Kau ni jangan cakap macam tu. Atuk hidup lagi. Lagangnya. Cepat, kita lepaskan Atuk. Tak payah. Tinggalkan aja Atuk kat sini. Huh? Mana boleh? Atuk kan punya belimbing yang sudah hampir putus. Jarang-jarang boleh jumpa. Yalah. Jadi kita orang mesti selamatkan. Betul-betul-betul? Yalah. Buatlah macam mana pun. Guna sesungut kau. Ha? Ha, boleh? Tepi. Nanti-nanti Maya. Berhati-hati ya. Jangan kena pada Datuk. Nasib baik korang ada kat sini. Kalau tak... kenapa korang ada kat kawasan lautan dalam ni? Tempat ni jauh dari tempat asal korang. Kita orang nak cari ikan paus. Ikan yang paling besar di lautan. Betul-betul-betul. Mimi cakap dia ada di sini. Tapi tak jumpa pun. Ish. Tahu pun ikan tu besar. Sekali kena ngap. Baru kau orang tahu. Dua tiga talapia. Ikan paus makan ikan ke? Yelah. Kalau tidak nak makan apa? Ikan kecil macam kau orang ni biasalah jadi makanan ikan-ikan besar. Tapi ada lagi satu bahaya buat kau orang. Apa dia tu? Manusia. Mereka menangkap ikan di laut dalam. Cantiknya warna ikan ni. Lepaskan kami. Melihat dari data-data ni, ikan di sini masih banyak dan berbagai jenis. Maknanya laut di sini masih terjaga, belum tercemar. Bagus. Tak sia-sia usaha kita memelihara kawasan ni. Dan kau ikan, macam mana boleh sesat ke sini? Tempat kau di terumbu karang. Sekarang nak bela ke tak nak? Taruh dalam akuarium jadi ikan hiasan pun cantik juga. Suara. Teroka lautan bahagian 3. Macam mana korang boleh lepas? Manusia tu baik. Dia lepaskan kita orang. Bagus. Sekarang eloklah kita semua balik sebelum apa-apa lagi terjadi. Tapi
Kita semua nak tengok ikan paus, kan? Ha? Bahaya! Hati-hati. Tunggu saya. Kita tak sama. Aku ikan paus, ikan terbesar di dunia. Kau semua ikan-ikan kecil untuk aku makan. Lagaknya. Nanti kena tangkap baru tahu. Ya, manusia nak tangkap aku sebab daging, tulang dan minyak aku amat berharga. Jadi aku jaga-jagalah. Dan kau semua pun kena jaga diri. Wow.
tak boleh pergi mari. Kita sambung cerita. Kali ini kita cari sotong gergasi. Siapa nak jadi sotong gergasi tu?